Jadi apa... kita ke sana tu nanti lepas COVID lah baru kita boleh rancang untuk ke sana tu. Oh, macam mana bisnes bila berlaku COVID ni? Bisnes travel Ustaz macam mana? Bisnes travel setakat ni kita hibernate Ustaz. Kita memang terus buat keputusan untuk hibernate. So kita fokus pada yang boleh dibuat lah. Oh. So sebenarnya dia, Ustaz. Jadi semua staff-staff pun staff-staff. Sebenarnya Ustaz staff kan ni Hello, dengar Ustaz? Putus-putus ke? Sebenarnya Ustaz ni selain dia pendakwah, sebagai pendakwah, Ustaz juga ada bisnes, banyak bisnes. Apa bisnes Ustaz sekali? Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, macam saya ada Petronas kan? Ada Petronas Station. Alhamdulillah. Petronas Station, lepas tu kita ada kedai semata, kemudian kita ada production, kita ada... Oh, production ada juga? Ada, kita ada bahagian media, kemudian kita ada sekolah pun ada. Sekolah? Sekolah. Ana ada sekolah swasta, Ustaz. Sekolah Ma'had Sains Quran Alamin. Banyak Ustaz punya ni. Sebenarnya kita ada bahagian diving tak? Diving. Diving lah. Memang kejap lagi ada soalan-soalan diving ni, Ustaz. Sebab saya ada maklum juga bahawa diving ni, siapa yang dapat diving sebenarnya dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya tu? Betul tak? Alhamdulillah. Ustaz, malam ni kita punya sembang-sembang mengenai tentang nikmat yang gugur. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah sebenarnya dalam tempoh kita PKP ni, lepas tu dalam tempoh kita duduk dekat rumah, dinamakan nikmat yang gugur. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit mengenai nikmat yang gugur tu, Ustaz. Okay, so jadi kita maknanya pergi kepada nikmat yang gugur tu, saya suka nak kongsikan apa itu nikmat dulu, biar mana kita dapat kefahaman dengan follower kita yang lebih maknanya secara of big picture kan. Jadi nikmat ni adalah ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Okay, so jadi ada lima jenis nikmat. Yang pertama kita panggil nikmat asasiah. Nikmat asasiah ni nikmat asas lah. So maknanya kehidupan kita, Allah bagi udara, Allah bagi makan, maknanya jantung kita ada. Itu maknanya nikmat asasiah. Kemudian yang keduanya adalah nikmat akliyah. Akliyah ni nikmat akal. Okay, maknanya pengalaman dan ilmu. Dan alhamdulillah pada malam ni kita dapat nikmat akal lah. Maknanya berbicara pasal ilmu ya. Yang ketiga dipanggil nikmat badaniah. Nikmat badaniah ni kesihatan. Kemudian yang keempatnya nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah ni keluarga, harta, kan? Dan yang kelimanya nikmat imaniah. Nikmat iman lah. Okay? So ini maknanya jadi bila kalau kita sebut nikmat dan lima jenis nikmat ini, itu yang sebenarnya yang siapa Allah sebut, sebenarnya kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan terhitung. So jadi antara lima-lima nikmat ini, jadi saya melihat bila PKP ini, nikmat imaniah, nikmat keimanan, tersekat sikit untuk kita beribadah secara berjemaah. So maksudnya daripada empat nikmat ni tak ada masalah, cuma nikmat imaniah saja. Sebab itu sebenarnya Ustaz dan sidang penonton sekalian ni, ada orang yang apabila nikmat imaniah ni tak ada, dia tak rasa apa-apa pun PKP ni. Malahan dia tak rasa apa-apa daripada sudut ibadah tu, dia tak rasa satu kerugian. Dia kata dia lebih risau pada nikmat qalbiyah, nikmat harta, dia nak kerja tak ada apa semua. Sedangkan nikmat imaniah sebahagian daripada nikmat, dia tak rasa berkehilangan itu. Tapi kita yang biasa dengan izalah, dengan masjid, dengan surau kita, selain daripada nikmat-nikmat lain, nikmat imaniah juga adalah satu nikmat yang gugur ataupun hilang ketika sekarang ni. Itu yang kita agak sedih juga daripada sudut itu. Tapi betul Ustaz, bila saya pergi kemarin ada ni sikit lah, orang kata apa, macam pergi ada urusan sikit dekat masjid tepi rumah saya tu lah kan. Jadi bila saya pergi tu, kita dapat masuk masjid tu kan,
Sebab dah dah hampir sebulan dah tak masuk masjid ni. Jadi terkeluar air mata tu, Ustaz. Betul. Kita Allah, Allahuakbar. Rindunya, ya Allah ya Tuhan. Tak ada lah orang kata tempat yang paling kita rindu kecuali ia adalah masjid, Ustaz. Sebab saya pun bermuhasabah jugalah. Saya kata pada kawan-kawan follower kan. Sekarang ni kita tak dapat masuk masjid, semua orang bising. Kenapa tak boleh masjid, kenapa tak boleh tutup ni. Tadi tengok kenyataan daripada Masjid Haram masih lagi arahan tutup . Dan tidak ada lagi keputusan untuk buka Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi itu satu, orang kata apa, satu gambaran menunjukkan bahawa nikmat tu Tuhan dah bagi dulu. Ni sekarang Tuhan tarik. Tuhan tarik tu Tuhan nak bagi suruh kita bermuhasabah. Lepas ni harap-harap surau dan masjid penuh lah. Kan? Jadi saya ana satu sudut yang saya tergambar macam mana itu setara kita yang dah biasa ke masjid, kita rasa rindu ke masjid kan, rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana keadaan orang yang bila nikmat kehidupan tu terhilang daripada hidup dia, yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wataala, Allah sebutkan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Boleh tak balikkan aku balik? Aku nak beramal soleh. Ini setara kita tak masjid pun. Memang sedih air mata. Keluar air mata. Tapi orang yang meninggal lah. Oh, agaknya kalau tak cukup amalan tu lagi sedih punya. Lagi sedih lah. Lagi sedih. Ya, lagi. Malah dia nak minta balik ke dunia nak beramal soleh. Tapi waktu tu dah tak ada peluang lah. At least kita lepas COVID ni masih ada peluang lagi. Dan macam mana saya sebut, mudah-mudahan penuh lah pula masjid lepas ni kan. Harap-harap lah. Kesedihan itu kita boleh boleh rasakan . Ustaz, so, Ustaz dalam ramai apa macam mana? Macam mana, Ustaz? PKP ni apa je program, Ustaz? Tak ada. Saya program macam biasa, biasalah kita ni penjawat awam kerja dengan UKM. Jadi macam-macam saya ada kena buat. Sebab tu saya pula jaga student, pelajar ni akan buat apa nama? Akan buat latihan amali industri. Dengar, Ustaz? Akan buat latihan di industri apa semua kan. Oh, jadi mana saya boleh hantarlah student saya pergi kat Ustaz? Boleh dia belajar macam mana nak jadi businessman, pendakwah. Dia orang ni ada yang undang-undang juga, Ustaz? Memang undang-undang. Anak usim, Ustaz, biasa hantar pelajar syarah undang-undang dekat depan. Oh iya ke? Ni sebab saya pun ada pelajar-pelajar yang saya suruh dia terlibat dengan travel. Sebab travel ni diorang nampak bila travel, oh mesti pergi Mekah dan Madinah saja. Sebenarnya kalau jadi macam Ustaz Amin, meluas lah. Banyak tempat pergi kan. Lepas tu macam Ustaz pula pelik-pelik. Dah lah pergi Mekah. Lupanya singgah ke Jeddah masuk dalam laut pula. Saya kata orang suruh ni. Tapi Ustaz, dalam ramai Ustaz-Ustaz ya, saya tengok Ustaz dan your brother juga pun antara orang yang pelik sikit lah saya tengok. Bukan saja fokus pada dakwah semata-mata, tetapi Ustaz banyak menyelusuri alam kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ banyak pengalaman yang kita tak pernah lupa, Ustaz . Kita takkan lupa. Jadi macam mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah antara nikmat yang Ustaz buat hari ni. Antaranya Ustaz suka berjalan lah contoh . Ustaz banyak berjalan, Ustaz ada travel. Bila travel selalunya sebelum kita bawa jemaah, bawa orang kata apa, travelers, kita akan pergi dulu sendiri kan. Dalam banyak-banyak negara yang Ustaz pergi, negara apa yang paling cantik yang Ustaz cadangkan kita kena pergi? Orang Islam kena pergi. Kalau Anas Palestin, Masjid Al-Aqsa itu highly recommended lah. Saya dengan izin Allah, Ustaz, banyak tempat dah pergi. Masjid Al-Aqsa ni, dia bukan saja keindahan dia tu. Tapi, Ustaz pun dah biasa pergi kan. Tapi emosi kita disentuh berbagai-bagai. Katakan kita pergi tempat lain, mungkin kita gembira je. Sikit-sikit kadang marah ke, orang lambat ke apa kan. Tapi Al-Aqsa ni, sedih, geram, terharu, rindu. Jadi emosi kita semua tersentuh. Jadi maknanya bila itu yang bila keluar, orang rasa macam puas sangat. Apa yang puas tak tahulah, tapi macam lega sangat sebab semua emosi disentuh lah. Kan? Maknanya betul. Lain asal lain. Selain daripada lawatan tu sendiri, tapi perasaan kita tengok orang Yahudi yang sebelum ni disebut dalam Quran,
kan, kita tengok Masjid Aqsa, kita tengok oh masya-Allah tanah berkat tu sendiri kan. Yeah. Saya pernah satu hari saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa, saya tanya Imam, aku nak tanya kau sikit, apa rahsia keberanian orang Palestin? Apa rahsia keberanian orang Palestin? Dia kata tak ada rahsia apa. Sebenarnya keberanian orang Palestin adalah berkat daripada keberkatan tanah Al-Aqsa tu sendiri. Ha. Jadi satu hari saya buat rombongan pergi ke Masjid Aqsa. Waktu tu tengah ada rusuhan. Sebelum pergi, ahli rombongan saya siap dah cakap, kita kena batalkan ni. Ini bahaya ni apa semua. Saya kata tak, kita dah niat dah direct semua, kita akan pergilah. Selamat, insyaAllah selamat. Cuma ikut macam apa yang SOP yang saya sebut, ada ikut, maknanya selamat. Sampai dekat sana, orang yang takut tadi ni, yang nak batalkan tak nak ikut ni, tiba-tiba dia yang jadi paling berani. Jadi itu yang kita Imam Al-Aqsa kata, saya tanya, Imam apa rahsia keberanian orang dekat Palestin? Dia kata tak ada. Keberanian adalah berasaskan keberkatan Masjid Al-Aqsa tu sendiri. Dan anda tengok saksi penyaksian tu. Maksudnya orang yang takut, orang Malaysia takut, sampai sana tiba-tiba bilang, dia pula ada kat depan. Ketika tunggu masjid tu kat depan, dia tu yang ada. Saya tanya. Dia pula yang bersungguh. Makcik tak takut ke? Dia pula bersungguh. Paladin lah paling takut sampai nak batalkan. Nak batalkan trip tu lah. Tapi dia berani ke depan. Masya Allah. Cuma saya ada pengalaman lah. Memang Alhamdulillah lah. Setiap 2 tahun saya akan pergi ke Masjid Aqsa bawa jemaah. Tapi setiap kali saya pergi, memang saya stres lah Ustaz. Memang saya stres. Sebab saya tak pernah kurang daripada 4 jam duduk dekat border tu. Saya seorang. Dia akan pegang, dia akan tengok, dia tengok kita punya banyak latar belakang, Facebook, Instagram, semua dia buka. Sampai betul, dia kata, kenapa betul. You ni ramai sangat, you ni buat apa. Padahal dia tahu tau, tapi dia tanya lagi. Betul-betul perangai betul. Macam dalam Al-Quran. Betul. Kan? Bila dah tahu, dia tanya lagi. Dia memang itulah kerjaan dia dengan pressure kita. Saya anak pernah kena berbelas jam tak? 16 jam, 17 jam. Ha? Tak kena? Kena duduk macam tu. Kena, biasa kena. Allah. 17 jam. Duduk saja tak? Aduh. Tapi jemaah masuk lah. Itulah cabaran. Jemaah dah masuk? Jemaah masuk. Kita ada mutawif seorang lagi. Sebenarnya maknanya kita lah yang tertinggal. Kita tak pergi masuk dulu. Saya insyaAllah okey kot. 17 jam. Okey. Saya paling lama 5 jam lah tu. Paling lama 5 jam lah. 5 jam Tapi hebatnya walaupun 5 jam dalam dia punya dalam border dia tu, dia punya internet laju betul. 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 Sebenarnya itu memang saja bagi internet. Ya. Untuk kita layari internet, untuk dia tengok siapa kita hubungi. Jadi makin banyak kita main internet, makin lama kita akan dekat situ. Sebab dia nak track siapa kita berhubung. Kan? Allah. FB ke, melalui IG ke. Oh, ya ke? Ya. Jadi kalau 5 jam maksudnya, ada tak update apa-apa tu. Lepas tu dah lama tu. Lepas tu kena memang lah. Memang saya duk maki orang Yahudi dalam Facebook. Habis macam-macam saya kata, geram betul lah Yahudi ni. Memang sombong, memang tak pernah lagi saya jumpa manusia sesombong itu atas muka bumi ni. Yahudi. Betul Ustaz kan? Betul. Ustaz, bila Ustaz, okay Ustaz, macam mana? Macam mana Ustaz? Tapi satu benda yang menarik, Quran pun sebut, kelemahan orang Yahudi ni, dia memang takut mati Ustaz. Kan perang Allah sebut ithaqaltum fil ar, maknanya kalau nak berjihad tu dia orang paling takut nak pergi. Dia sampai sekarang Zat, sebenarnya kalau dia tahan kita sekalipun, sebenarnya dia tak berani nak pandang mata kita ni. Dia tak berani. Kalau kita tengok dia akan alihkan pandangan. Dia tak berani. Dia menakut bangsa. Dan saya banyak buku-buku dia sana tu, dan ahli psikologi dia pun mengakui. Dia kata kita ni Yahudi ya. Yahudi ni kata kita bangsa Yahudi ni, kata dia memang dalam gen kita ada gen penakut. Kita pernah diburu oleh Fir'aun, kata dia. Pernah diburu oleh, maknanya pernah lari daripada negeri ni ke negeri ni. Apa nama ni?
dalam gen dia tu, genetik dia tu ada darah penakut. Itu mengikut dia pun. Sebab tu memang security dia memang sangat hebat. So, memang dia takut kan? Dia penakut. Sampai peringkat ada jemaah saya seorang, saya pernah ada satu jemaah tu, dia buat macam mana tau. Dalam kita kan kalau selalunya dekat airport, kita masuk dalam tempat terowong tu, kita tak bunyi, ada besi dalam tu, tak bunyi tau. Betul. Tapi yang dia punya besi dalam badan ni boleh bunyi tau. Ya, yeah, betul. Dia punya sensor dia tu. Ya, yeah, betul. Sebab tu saya ni kalau buat jemaah, saya akan lebih tahu awal, saya kata siapa yang ada pernah buat pembedahan, ada masuk besi kat lutut kat mana, tolong beritahu awal. Jadi mana yang sampai-sampai kita dah beritahu, okay, badan dia besi. Sebab bila dia check, tapi besi tak ada, tetap bunyi, dia akan terus check lagi. Tapi kalau kita daripada awal, kita kata, kita pernah pembedahan ni, ada bekas pembedahan, maknanya dia okey lah, dia faham lah. Saya ada bawa seorang, 2 tahun lepas, saya bawa artis. Dia penerbit. Dato' A. Aida. Dia kebetulan, masa dia pergi tu, dia pakai gelang tau. Gelang dia ni, jenama Chanel. Jenama Chanel. Jadi gelang dia ni, nak buka gelang tu, dia kena pakai Allen key. Ustaz bayangkan, Allen key tu dalam beg besar. Bila dia masuk. Okay, beg besar dah masuk. Dah masuk. Dia masuk dalam tu, tak boleh. Benda tu bunyi, habis. Dia kena bawa ke satu bilik, dia kena dibukanya baju kat situ. Selagi tak buka ni, dia nak check betul-betul. Ui, punya takut Yahudi ni. Kepada kita yang datang ni lah. Cuma Ustaz, bila Ustaz sebut tentang Yahudi, kan? Bila sebut tentang Palestin, kita kena pergi ziarah dan sebagainya. Isu dia sekarang, mengenai baru ni kecoh tentang imam dia tu. Sebenarnya, imam yang betul-betul imam tu siapa? Sebab baru ni datang daripada Palestin, yang janggut panjang muka, nampak macam Pakistan. Tapi dia kata dia imam. Bila pergi ke sana, jumpa imam dia yang satu, dia kata tak ada lagi imam-imam Palestin yang pergi kecuali imam nombor satu saja yang pakai spek tu. Itu seorang je. Yang lain semua dia kata fake imam. Macam mana, apa pandangan Ustaz ni? Sebab dia bila datang, dia minta derma apa semua memang banyak. Kita bagi sama banyak kan. Okay. Macam mana Ustaz? Saya nak kongsikan sikit. Imam satu Masjid Al-Aqsa. Imam dia ni, dia dipanggil imam dan khatib. Imam khatib tu yang paling besar lah. Imam al-khatib ni ada 4 orang. Dan ada ketua seorang. Yang ketua ni adalah Syekh Yusuf Abu Sunainah. Jadi yang lain-lain adalah imam imam rawatib, imam solat fardu lah. Okay. Jadi selain daripada Imam Al-Aqsa itu sendiri, ada memang kalau asal ada orang datang dari Palestin ni, dia akan mengaku imam. Sebab apa? Memang mereka kumpul derma dan sebagainya atas nama Al-Aqsa. So jadi itu yang pernah saya imam satu Al-Aqsa, Imam Al-Aqsa sendiri memang susah nak datang sebab dia memang menjaga masjid, mana boleh nak suka-suka nak pergi kan? Macam contoh Imam Sudais lah. Takkan nak mudah-mudah nak pergi sana pergi sini. Okey. Ya, betul. Dia menghadiri sidang persidangan OIC pada 2016 di Indonesia. Syekh Yusuf Abu Sunainah. Jadi saya kata, "Imam, marilah datang Malaysia." Saya pujuk. Akhirnya dia dapat spend 2 hari kat Malaysia. Okey. Okey. Jadi apabila dia bagi keputusan, dia nak datang ke Malaysia, saya pun arrange lah untuk jumpa orang ni, dia bagi ceramah kat masjid-masjid ni sebagainya. Okay. Jadi sekalian ada satu orang cadangkan saya untuk jumpa satu maknanya royal lah, mana kat Malaysia ni kan. Jadi tapi saya nak masuk tak boleh. Okay, kita tengah waiting dia tu. Kita nak approve dia punya ni. Dan sebenarnya, kalau kita nak tahu, okay, Raya pun jangan sebut lah. Kita kalau kita nak tahu, kenapa sebenarnya saya cuba beralih kepada Ustaz Amin Official, pun sebenarnya sebab ini juga, maknanya saya kita bergedekut lah. Untuk Ustaz Amin ni, kena ban semuanya lah sebenarnya. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, tak ramai orang yang boleh follow saya lagi sebab dah kena ban. Ha? Okey, kita sedang tunggu Dr. Izzah, tak masuk lagi. Okey.
Didi lah Ustaz. Okay. Encik Didi eh. Encik Didi eh. Ekonomi sampai kita tolong. Pasir tu ya Odi. Okay. Sama Ustaz Gantung tadi Noyal. Okay. Tak kita tunggu Dr. Izzah. Oh, Dr. Izzah. Siapa nama? Sekejap. Si Udi. Oh, si Udi. Kita tunggu Dr. Izzah. Dr. Izzah kena kepung. Itulah Dr. Izzah. Siapa lah. Siapa. Okay, ada tak boleh masuk. Okay. Siapa suruh buka cerita ni lagi? Ha, kan? Kena blok terus. Okay. Kita dah tunggu lagi. Sebelum saya sambung cerita kita sebab Nurtizen dah tak sabar nak dengar perkongsian ni. Cucu telefon kan, Dr. Izzah? Cuba. Okay. Okay. Dia tak boleh masuk start tadi dia koma. Dr. Izzah kena buat akaun IG baru ni. Sebelum kekuatan. Dia pun start nak kena block. Okay, saya tak boleh nak cerita panjang kat sini. Okay. Tapi macam tu lah. Sebab teknologi-teknologi ni kebanyakan ialah daripada sana kan. Okay. Okay, sikit. Okay, kita sedang tunggu Dr. Izzah kita. Dah ada belum? Belum lagi nampaknya. Okay. Okay. So, alright. Ha? Okay. Okay. Saya dah. Okay. Ah, ni, boleh masuk. Masuk. Okay. Cuba try. Boleh. Masuk. Ah, boleh. Selamat kembali. Halo. Selamat kembali. Aduh. Dia hang. Saya tiap-tiap malam sepanjang Ramadan memang saya live. Tak pernah jadi macam ni. Ni tak boleh masuk terus. Sebab tak sebut benda-benda tu. Siapa suruh bawa cerita ni? Kena blok, Zat. Ada orang tanya. Yahudi faham ke? Dia tak tahu. Yang Yahudi, Yahudi punya, apa, dia punya, ni, penterjemah dia laju. Pernah satu ketika, saya ingat tak, Zat? Ni masa tanyalah Ustaz. Saya ingat, masa tu tanyalah Ustaz tahun 2010, something like that. Ni awal-awal tu. Masa tu kita tanyalah Ustaz, bukan macam sekarang. Dua orang kan? Dulu tanya Ustaz, kita seorang-seorang je. Ada seorang Ustaz dekat pensyarah USIM. USIM. Dekat USIM, dia baca doa, dia laknat Yahudi. Dia dalam tanyalah Ustaz ni, TV9. Dalam bahasa Melayu. Doa dia bahasa Arab, lepas tu bahasa Melayu. Sampai bang. Arahan terus ke ni suruh dia stop, jangan. Oh, ya Allah, memang dia orang Yahudi memang betul-betul penakut lah, geram betul aku. Sambung biar lantak ke dia kita kena. Ustaz tak malam last, tak ada masalah. Tak ada. Ini dia putus terus tak boleh masuk. Tak, sebab saya tahu sangat. Sebab kita dah biasa pergi sana. Kita tahu macam mana dia orang punya, dia punya teknologi. Saya tahu. Teknologi dia sangat tinggi. Aduh. Okay, Zat. Sambung. Cerita. Biar dia nak putus. So, jadi, orang ni, Zat, dia datang ke Malaysia. Kemudian dia datang ke Malaysia. Kemudian dia, apa? Dia kata dia imam, Zat. Dan dia pergi, dia pergi kutip derma, Zat. Jadi dia datang tu 2 minggu sebelum the real imam datang. Jadi sebab itu ketika the real imam datang, mana imam satu betul datang, orang banyak blog tak bagi dijumpa ni sebab banyak orang besar maknanya dah bagi sumbangan dekat orang mengaku imam ni. Jadi orang yang recommend tu macam malulah kalau betul the real imam dia datang, banyak kantoi lah kan. Iyalah. Itu yang sekali saya kata saya tak pernah tak apa nama yang memang betul imam adalah yang apa yang saya bawa ni. Apa nama dia kata tak dia memang kutip derma untuk Masjid Al-Aqsa. Saya kata cuba cek balik. Sekali cek Ustaz, sebenarnya dia adalah imam Masjid Al-Aqsa Chennai India. Dekat Chennai India ada satu masjid mereka namakan Masjid Al-Aqsa. Jadi dia yes. Tak, okay, dia datang jumpa orang dia kata okay, saya Masjid Al-Aqsa tapi Masjid Al-Aqsa Chennai India. Dan orang bagi derma kat dia. Jadi maknanya orang ingat Masjid Aqsa Palestin, rupa Masjid Aqsa China India. Zat. So jadi Zat, apa yang terjadi tu yang kadang-kadang setiap orang datang orang akan mengaku imam. Saya nak cerita pengalaman saya bawa Imam Al-Aqsa sendiri Zat. Ketika datang ke Malaysia Zat, jadi langsung sepatah minta derma pun tak ada Zat. Jadi habis dia ceramah, orang duk bagi duit kat dia kan. Dia tak minta pun orang bagi duit dia. Ini Zat,
dia pegang duit dia, dah habis dia kata, Muhammad, kau tolong pegangkan, aku tak nak benda dunia ada kat badan aku. The real imam, Zat. Imam satu, Zat. Minta derma, tak ada langsung. Orang bagi pun, dia tak nak pegang, Zat. Kau pegangkan, Muhammad. Aku tak nak ada benda dunia kat badan aku. Dia balik, tak bawa duit langsung, Zat. Saya kata, imam, duit ni macam mana? Kau bawa nanti dalam rombongan, kau bagilah untuk Palestin ke mana semua. Aku tak nak. The real imam, Zat. Imam Syekh Yusuf Abu Sunainah. Sebab itu kadang-kadang, kenapa susah juga kalau ada orang datang kan, mengaku imam, kita pun alah, nak beria-ria beritahu kan, kita beritahulah, tapi nak beria-ria macam malas pun, ya, macam. Kan, tapi itulah keadaan dia sebenarnya. Ustaz, betul, Ustaz cakap tu betul, sebab banyak kes yang datang nak jumpa, saya tengok muka macam belah-belah India sana, tapi mengaku masjid imam besar masjid Aqsa. Jadi masalah duit dah masuk banyak tau, beratus ribu, yeah. Kadang-kadang sampai betul, juta, Zat. Dia bawa berjuta, Zat. Yang dia dapat tu 5 juta, Zat. Itu sebab sekarang ni Jabatan Agama dah straight. Jabatan Agama dah agak tegas. Apabila semua Jabatan Agama negeri-negeri mengarahkan kalau nak minta derma, tak kiralah Palestin ke, antarabangsa ke dalam negara, mesti dapat surat daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Betul, itu betul, penting. Betul. Kemudian bila sebut tentang diorang kacau line, ni cerita betul ni. Boleh tanya Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi, dia bawa jemaah. Ustaz bayangkan, jemaah dia semua dah masuk, Ustaz Abdullah Khairi dia arah balik. Masya Allah. Ustaz bayangkan, macam mana Yahudi ni boleh tahu Ustaz Abdullah Khairi kutuk dia? Macam mana dia tahu perangai Ustaz Abdullah Khairi? Macam mana dia boleh tahu Ustaz Abdullah Khairi punya penyampaian tentang Yahudi, jahatnya Yahudi dalam ceramah-ceramah? Cuma ceramah Ustaz Abdullah Khairi bahasa Penang. Dia boleh tahu Ustaz Abdullah Khairi tunggu berapa jam, dia suruh balik. Dia tak nak bagi masuk. Sekarang sampai hari ni Ustaz Abdullah Khairi tak masuk. Tak boleh masuk, tak berani. Masya-Allah. Okey, Ustaz, anda ada satu pengalaman, Ustaz. Satu hari anda bawa rombongan pergi ke kawasan Yahudi tau. Habis kita ziarah, dari jemaah yang kuat lagi muda-muda, jom kita pergi, kita tengok kan, macam orang Yahudi kan. Jadi tengah kita berjalan, Ustaz, tiba-tiba ada orang tiba-tiba cakap macam bahasa Melayu, dari mana-mana. Saya pun tengok-tengok, siapa yang cakap bahasa Melayu kan? Lepas tu ada satu orang singa-singa, saya kata, awak boleh cakap bahasa Melayu ke? Saya memang boleh cakap bahasa Melayu. Tapi awak orang, saya cakap, orang Yahudi, Jewish kan? Ya. Saya duduk di Indonesia. Dia kata, oh iya ke? Indonesia ada keluarga orang Yahudi? Ada. Lepas tu saya kata, di Malaysia ada tak? Dia kata, ada. Di Malaysia ada tak? Kan ada. Itu yang anda balik. Dia kata, okey, orang ni boleh cakap fasih bahasa Melayu. Dia kata, kat Malaysia ada. Anda search tak? Rupanya, Zat, memang ada base dan ada perkuburan Yahudi di Penang, Zat. Sampai ada, kita pun tak tahu sebenarnya. So, kalau kita Google hari ini sekarang, kita akan jumpa mana perkuburan Yahudi Cemetery ada kat Penang, Zat. Maknanya, dia ada community yang kita tak tahu sebenarnya. Tapi sekarang ni ada internet pun semua. Jadi, kita dapat tahu lah. Ada ni. Macam contoh anak baru ni sebelum COVID, kes COVID ni, saya pergi ke Thailand dekat Koh Phangan. Koh Phangan ni naik Kuala Lumpur, pergi Koh Phangan, naik boat lagi pergi ke Koh Samui. Dekat Koh Samui ni ada komuniti Yahudi. Ada sinagog dia, Zat. Sinagog dia ada kat sana. So kata, macam mana pula dekat sini? Dan orang luar dilarang masuk. Hanya boleh kawasan restoran dia je. Orang luar dilarang masuk. Memang pagar memang tinggi, bukan main. Di Koh Samui, Zat. Koh Samui ni orang tak datang. Orang Melayu tak datang lah Koh Samui. Tak ada. Orang tak biasa datang, memang takkan datang. Tapi iya. Ada base kat sana. Dekat sana. Jadi kita tak tahu orang. Dan orang, satu hari, Zat. Okay. Satu hari yang ada pada Jordan. Daripada Jordan balik ke Malaysia. Jadi ada satu orang lah, dia kata, boleh tak aku minta tukar seat dengan kau? Seat dengan kau, Okay. Saya kata, okeylah. Aku nak dua kawan aku lah. Saya kata, okey, tak apalah. Jadi muka dia macam orang putih-putih sikit, macam Arab sikit lah. Jadi bila dia tukar seat, okey. Jadi tiba-tiba makan datang kat saya. Makan datang, dia kata, kau order kosher kan? Kosher ni kan makan halal bagi Yahudi.
Saya cakap, eh, tak ada. Baru saya teringat, sebenarnya aku tukar seat dengan orang tu tadi tu. Kalau dia orang Yahudi, daripada Jordan, macam mana dia boleh masuk Malaysia? Maksudnya, Zat, dia ada pegang pasport lain. Pegang pasport Israel. Dia ada pegang pasport yang lain untuk masuk ke kita ni. Alah, tak payahlah cakap orang Yahudi. Orang lain boleh masuk Malaysia pakai pasport Malaysia pun ramai. Lepas tu yang daripada luar negara masuk ke Malaysia pakai pasport lain pun ramai. Bab-bab tipu pasport ni, orang immigration tahu sangat. Tu sebabnya dia orang ni kadang-kadang biasalah. Dia macam mana pun, sistem ni manusia yang buat. Ada kala terlepas, itu biasa. Kita tak boleh nak blame kerajaan kerana terlepas pandang. Itu biasa. Kalau tengok cerita orang putih tu dekat Amerika tu, berapa banyak yang terlepas. Betul-betul. Kan? Pasport-pasport terlepas. Betul-betul. Tapi sebenarnya benda ni kita ambil pengajaran lah. Sebenarnya inilah nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Kita ni Alhamdulillah berjaya halang budaya Yahudi tu, orang Yahudi masuk ke Malaysia. Alhamdulillah. Tetapi ideologi Yahudi tu, silap air bulan kita akan bawa. Kan? Ideologi untuk tukar jantina. Ideologi untuk apa nama, untuk sanggah pandangan-pandangan Islam, tak ada bezanya dia dengan Yahudi tu. Kalau katakan dia mempertikaikan agama, mempertikaikan Islam, mempertikaikan syariat, sampai ada yang minta sampai kalau boleh tutuplah apa nama azan tu, tak payahlah kuat-kuat, cukup dalam masjid je. Kan itu kan budaya Yahudi yang tak suka pada syariat Islam. Jadi saya, itu antara nikmat yang kita ada, jangan sampai ia gugur. Dan saya rasa kita kena berhenti bab-bab Yahudi ni. Saya takut nanti kan jadi masalah kat kita pula ni. Dah 14 bulan ni live tanya lah Ustaz. Ustaz. Okey, dalam banyak-banyak Ustaz berjalan tak, eh. Ustaz tak pernah lain sangkut eh. Tak pernah. Ini yang paling teruk sekali. Ini paling teruk. Sampai saya nak masuk tak boleh. Saya nak live tak boleh. Dia macam block sekejap. Ya, betul tak? Macam stop sekejap. Ha, dia stop. Saya nak masuk. Saya request berapa kali tadi? 4-5 kali kat Ustaz. Tak boleh masuk. Masya Allah. Ustaz, satu lagi. Kebetulan bila Ustaz sebut tentang berjalan ni kan. Ustaz, kan dia hang. Ya, Ustaz. Dia hang pula. Okey, Ustaz. Bila Ustaz banyak berjalan, antara benda yang tepat selalu Ustaz bawa jemaah, diving. Masuk ke dalam laut. Ya, Ustaz. Ni Yahudi tak kacau kot. Dia kacau. Diving sebab dia pun diving lah. Tak apa. Dia tak kacau dah. Diving ya. Ni ada orang bagi tahu ni, kat Penang dulu ada nama jalan Yahudi. Tapi sekarang dah tukar nama, tapi perkuburan tu masih ada. Memang betul lah Ustaz cakap. Ada kan? Masya-Allah. Memang. Maknanya ada komuniti dekat sana lah. Sebab dia benda tak pelik. Tak mustahil semua tu. Betul. Ustaz, bila Ustaz banyak pergi apa? Diving kan. Apa benda yang paling yang Ustaz tak boleh lupa bila Ustaz tenggelam masuk ke dalam laut tu? Sebab saya paling takut dengan laut. Saya paling takut dengan laut, dengan masuk dalam saya memang takut. Tapi apa yang Ustaz tak boleh lupa dalam laut tu? Okey, Ustaz. Dia banyak pengalaman. Okey, antaranya jumpa ikan-ikan yang kita spesies yang kita tak tahu. Satu hari, Zat, ana menyelam dekat Bali waktu tu. Dekat Bali. Ya? Bali. Dekat Bali, Zat. Maknanya waktu tu dah petang lah. Jadi waktu dah start nak habis diving tu, dah start nak naik, Zat. Ana nampak pocong, Zat. Wah, biar betul, Zat. Okey, Zat. Pocong, Zat. Jalan macam gini, Zat. Dekat air. Ana punya darah kemudian berdegau lagi. Ush, apa ni kan? Ush, memang pocong. Tapi waktu tu ada tengah buat instructor course. Jadi instructor Ana tu, dia pun panggil saya. Dia kata, okay, kau tengok aku. Dah air kan, kau tengok aku. Dia pun datang kat pocong-pocong lah, kan? Dia pun tolak ke jari dunia. Benda tu mengelak tak jadi kan? Macam tu. Jadi anda tahu lah, okay, itu maknanya bukan makhluk yang pelik-pelik lah. Bila naik ke atas, saya tanya dia, benda apa tadi tu? Oh, dia kata itu ghost piper fish. Good. Maknanya, ikan-ikan yang pelik-pelik ni, yang spesies kita tak jumpa banyak sangat, Zat. Itu yang, Zat, bila anda kaji mengenai ikan nun.
Sebahagian ulama kata ikan nun adalah ikan paus. Okey, betul. Tapi sebenarnya Zat, Nabi Yunus daripada Iraq, dia pergi kemudian dia meninggalkan kaum dia, dia pergi melalui Palestin. Dia sebenarnya berlayar di laut Mediterranean, Zat. Laut Mediterranean adalah laut yang paling sikit ikan paus datang sana sebab laut dia agak tak bersih, agak kotor. Ikan paus tak suka, Zat. Jadi sampai sekarang kalau kita search kat Google pun, whale in Mediterranean Sea, kita boleh tengok fakta. Ahli sains pun kata whale ataupun ikan paus dekat Mediterranean Sea adalah paling sikit. Jadi maknanya ikan nun tu bukan ikan paus sebenarnya. Dia sejenis ikan yang memang ikan nun. Sebab tu kalau apa nama Quran sebut ikan nun tu, dia tak sebut maknanya ikan paus, istilah-istilah Arab yang lain kan, dia ikan nun. Dan perkataan nun bukan merujuk pada ikan paus sebenarnya. Kan? So, di mana bila anda kaji keadaan Mediterranean, anda pernah menyelam banyak kali kat Mediterranean, jadi anda dapat dan apabila anda tengok spesies-spesies ikan yang baru, jadi anda yakin sangat ikan nun adalah sejenis ikan yang lain, yang kita mungkin jangan nampak. Sebab itu, dia boleh telan orang tanpa memudaratkan orang tu. Ikan kalau telan, masuk macam perut kita, kan perut kita ada asid kan, mesti hancur kita. Mesti hancur. Tapi macam mana telan tapi tak hancur? Maksudnya sistem badan ikan nun tu dia tak macam ikan yang lain. Itu yang menarik. Jadi bila nak pergi ke banyak tempat, selalu kadang-kadang anda cuba kaitkan kita sirah, kita kisah sejarah ni kan. Itu yang best. Kita boleh Google search sampai sekarang. Memang ada fakta sains ikan paus sangat susah. Sebab laut Mediterranean tu, Zat, sebenarnya kita saintis namakan dia sebagai tasik yang besar. Dia sebenarnya terkepung kan? Terkepung. Dia terkepung. Dia punya laluan hanya dekat Eropah sikit dengan kat Spain. Spain ada jalan keluar. Jadi laut dia dah terkepung. Kalau kita panggil laut tu bukan laut lepas, bukan laut bersih lah. Sebab tu kalau dia pun visibility dia tak apa okey. Jadi maknanya tak ada ikan-ikan yang pelik-pelik yang ada di situ sebenarnya. And yang bukan yang bukan ikan paus. Masya-Allah. Itu bab saya tertarik bila ustaz saya suka tengok ustaz punya ceramah. Walaupun saya ustaz, saya suka tengok ustaz punya ceramah. Sebab ustaz punya ceramah, ustaz fakta cantik. Fakta ustaz tu, ustaz kaitkan dengan realiti. Ustaz cakap tentang laut. Ustaz memang terjun dalam laut. Memang duduk dalam laut. Macam saya, kalau cerita tentang laut, saya tak dapat gambarkan apa yang ada dalam laut. Sebab saya takut dengan laut. Masya-Allah. Saya takut nak masuk dalam. Mandi tu okeylah kat tepi laut kan. Tapi nak masuk ke dalam, minta maaf, minta ampun. Sebab ada dah orang nak bayarkan saya. Dia kata ustaz pergi, saya bayarkan ustaz pergi ambil diving course diving course. Saya kata tak apalah, minta maaf, pergi cari ustaz lain. Saya memang takut. Bila saya tengok laut tu pun saya dah takut dah, ustaz. Tu satu. Nombor dua, bila ustaz cakap tentang laut tu memang saya percaya sangatlah. Memang saya tahu benda tu. Lepas tu yang kedua tentang sejarah-sejarah ni, ustaz selalu pusing dunia kan. Macam tempat ustaz pergi, ustaz ada travel. So, ustaz mengkaji. That's why saya banyak pergi ceramah-ceramah di masjid-masjid, tempat-tempat. Dia orang kata kalau pergi travel dengan Ustaz Amin ni, penuh dengan fakta. Itu yang saya suka. Sebab ada juga yang mutawif-mutawif yang bawa jemaah ni, dia orang ni bukan bawa fakta, dia banyak auta banyak. Jadi tu masalah tu. Itu bila pergi bawa, orang bayar mahal-mahal, tapi cerita tentang benda yang tak betul, setakat baca dekat apa nama, apa tu yang kita sok khabar dalam Google tu, dia panggil Google. Wikipedia Wikipedia, baca kat Wikipedia kan, baca kat Wikipedia. Wikipedia banyak banyak fakta kena betulkan balik, tambah-tambah yang berkaitan dengan Islam. Kalau kita pergi Palestin, kan balik ke Yahudi balik. Bila pergi ke Palestin, baca Wikipedia, tipunya banyak fakta tak betul. Dengan sejarah-sejarah Islam. Tak sama dengan Ibn Kathir, betul. Tak sama dengan dengan Ibn Hisham, tak sama dengan Dr. Yusuf Al-Qardawi, betul. Punya apa Said Ramadan Al-Bu. Ya. Jadi benda tu yang saya kata banyak benda yang saya tu. Jadi ustaz, bila masuk ke dalam laut, kita balik sebab kita bercerita tentang nikmat yang gugur. Sebab kadang-kadang nikmat-nikmat macam tu kita tak dapat. Dan saya tengok barat, orang-orang barat dia memang menghayati laut. Kan? Orang barat, orang putih semua ni memang menghayati laut. Dia menghayati, dia suka diving, dia suka tengok kebesaran
kebesaran Tuhan di dalam, bagi dia Tuhan, kita Allah. Dia bagi dia Tuhan mencipta dalam laut tu, dia kata 70% adalah nikmat. Selain daripada tu, dekat atas muka bumi ni macam kita, orang kita kalau suka pergi mana tau, pergi shopping, pergi KLCC kan, pavilion, oh kita bangga lah. Orang putih kaya-kaya macam mana datang pun, dia datang ke Malaysia, dia akan pergi mana? Dia akan pergi Sabah dan Sarawak. Sabah, dia akan pergi ke laut-laut, ke pulau-pulau untuk diving. Okay? Betul. Lepas tu kalau dia pergi Sarawak, dia akan masuk dalam hutan tu. Betul. Naik bukit, itulah orang barat dia menghayati the nature. Kita kadang-kadang kita merosakkan nature. Betul tak? Betul. Okey tak? Satu lagi, anak-anak cerita pengalaman anak sikit. Ketika anak menyeram di Mesir tak? Mesir. Okey tak? Dekat Mesir. Mesir. Dekat Mesir. Dekat Mesir. Mesir ni, Zat, dia ada piramid bawah laut tau. Hah? Piramid bawah laut. Piramid dalam air. Dekat Syaram Syekh, tengah sikit, piramid dalam air. Okey. Yang menarik ni, Zat, yang menarik dia adalah okey, piramid yang ada di Giza sekarang sebenarnya dulu adalah tepi sungai. Dulu ada tepi sungai, so maknanya mereka bawa batu kan, dia bawa batu dari Aswan tu, daripada dekat Sudan tu, mereka bawa piramid tepi sungai. Jadi sekarang piramid Giza tu berada di atas bukit. Maksudnya Mesir adalah tempat air surut. Dia bukan tempat air naik. Jadi kalaulah anda kata, maknanya piramid dulu sekarang adalah, yang Giza sekarang adalah tepi sungai, sekarang memang dah di atas bukit, maknanya piramid yang berada di bawah laut, Ustaz, memang asal dibina memang bawah laut. Maksudnya, dia bukan dibina ke atas kemudian tenggelam. Tak. Dia memang bina memang bawah laut. Dah memang bawah laut dah. Itu memang menarik, Ustaz. Tapi dalamlah. Mana dia berkata 70 meter. Wih, Ustaz turun bawah tu. Ustaz turun bawah. Biar betul saya, tak? Saya lah pernah turun. Ya, betul. Saya pernah sampai 120, Ustaz. Dalam gelap lah, gelap. Oh, takut je. Saya dengar pun takut, Ustaz. Wih, best lah, Ustaz. Kenapa Ustaz tak ambil video? Ada video. Ada kadang-kadang, ada kongsikan juga. Ada kongsi. Kalau dekat, dulu gambar-gambar kat blog, dulu zaman blog kan, ada rajin cerita lah, tu dekat blog tu. Jadi yang menariknya, Ustaz, itu, maknanya, kalau pertama sekali, kalau piramid itu memang dibina, memang asal dalam air, pertama, siapa yang bina? Yang kedua, kenapa dibina? Apa rahsia dalam tu? Alangkan piramid yang atas darat ni pun, banyak rahsia, apatah lagi piramid yang di bawah air. Dia memang satu benda yang sangat menarik. Apa? Kenapa dia bina di bawah laut? Ustaz, dia buat kajian sikit tak? Itu memang menjadi tanda-tanya. Okey, Ustaz? Okey, kalau kita ikut ekologi, sejarah manusia, maknanya Adam diturunkan ke bumi, kalau berdasarkan kita baca dengan ekologi, maknanya baru 10,000 tahun lah. Maksudnya, Adam ke Isa 8,000 tahun, Isa ke kita 2,000 tahun. Kan? Maksudnya, berdasarkan, Ustaz pernah pergi Jericho kan? Jericho kan the oldest and the lowest city in the world. The oldest city, maknanya pernah ada tamadun manusia, umurnya 10,000 tahun. Okey? Okey. Jadi Zat, apabila kita baca sejarah kemanusiaan ni, okey, Adam alaihissalam turun ke muka bumi, dia ada memory syurga, Zat. Maknanya dia ada pengalaman dan ilmu. Jadi Nabi Adam alaihissalam cuba membangunkan bumi sesuai dengan jiwa tugasnya sebagai khalifah. Okey. Kemudian kalau kita tengok Adam Idris. Zaman Nabi Idris ni teknologi pada dia belum boleh buat baju dan sebagainya. Maksudnya start ada teknologi. Kemudian zaman Nabi Nuh, beza Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1600 tahun. Kalau kita tengok Zat, zaman Nabi Nuh sebenarnya teknologi terlalu tinggi Zat. Kan? Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran Allah cerita bagaimana Nabi Nuh memanggil anak dia. Dia di tengah laut. Anak dia adalah fi mu'zinin, di tempat terpencil, tapi dia boleh komunikasi. Dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Itu Quran bagi hint sebenarnya. Wahwa fi mu'zinin. Maknanya dia dengar ni,
surah Ibrahim ayat 3, nanti anda carikan, kita boleh kongsikan Zat. Jadi maknanya, sebenarnya wujudnya satu teknologi yang tinggi yang Allah datangkan banjir besar, macam reset balik. Dan kita tak pernah tahu sejarah kita, Zat. Maknanya kita, maknanya 1,600 tahun sepadan turunkan. Kemudian kita tak pernah ada catatan sejarah tentang manusia. Maknanya kita tak tahu sejarah kita sampai wujudnya tamadun Mesir kuno. Mesir kuno ni 2,300 tahun sebelum Masihi. 2,300 sebelum Masihi baru Fir'aun waktu tu, itu bukan Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. Ini 2,300 tahun sebelum Masihi adalah Fir'aun Kufur. Maknanya beza lebih kurang 1,000 tahun. Jadi Fir'aun Kufur, dia catatkan teknologi-teknologi yang pernah ada dalam manusia. Sebab itu, hari ini kalau kita Google aeroplane inside piramid, kita akan jumpa simbol-simbol kapal terbang, kapal laut dekat dalam piramid. Right? Jadi maknanya, zaman Nabi Nuh, kejap lagi minta kita punya Nurtizen, tak? Kita gelar dia Nurtizen. Netizen pula biasa dia mengata orang, Zat. Bulan Ramadan dah jadi orang solehah sikit, orang soleh. Nurtizen. Okay. Kita minta Nurtizen kita, Zat. Cuba Google. Piramid, aeroplane inside piramid. Memang pelik, Zat. 2,300 tahun sebelum Masihi, dah ada wujud kapal terbang. Mana sebelum itu. Maknanya Fir'aun pun tak berjaya nak buat. Tapi dia mencatatkan sejarah orang yang sebelum dia. Maknanya sebelum dia last kali adalah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Okay. Dah syak betul. Tak tak kan? Kita boleh Google, boleh jumpa benda tu. Banyak kita buku-buku pada cerita benda tu. Benda rujukan pertama bolehlah. Tak kan? Piramid inside, aeroplane inside piramid. Jadi maknanya, jadi kenapa piramid tu dibina bawah air? Waktu tu teknologi memang tinggi. Dan Zat, kalau anda kaji Zat, mengenai hadis-hadis mengenai Dajjal, orang pertama sekali yang mengingatkan kita mengenai Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS. Maknanya Nabi pertama mengingatkan pasal Dajjal. Jadi Ustaz, daripada hadis ni tak mustahil Dajjal sebenarnya adalah umat Nabi Nuh AS. Sebab itu bila dia datang nanti, kita panggil sihir. Tapi sebenarnya teknologi yang tinggi. Sebab itu gaya badan. Badan kan Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal kan. Kan tinggi orangnya. Orangnya tinggi dan besar. Kan? Tapi ada berada di yang besar. Sedangkan bermula zaman Fir'aun Kufu, Fir'aun yang bina piramid, badan dah macam kita lah. Maksudnya zaman Nabi Nuh adalah zaman terakhir orang tinggi-tinggi, orang besar-besar. Lepas tu orang jadi kecil dah macam kita lah namanya. Jadi itu pasal Dajjal sedaklah juga boleh kaitkan macam mana kan. Jadi maknanya ketika Allah hapuskan mungkin ada sebahagian daripada umat Nabi Nuh ni yang hibernate macam dia ditidurkan kan, dan dia memang ada maknanya kelebihan-kelebihan ya. Sebab itu nabi pesan dan nabi sebut orang nabi pertama yang cerita mengingatkan pasal orang yang Dajjal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi anda tengok dan anda baca hadis, tak mustahil tengok gaya badan, gaya sombong dia tak pernah ada satu bangsa yang sesombong adalah kecuali bangsa zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yalah. Kalau tidak, dia orang tak hina Nabi Nuh. Kan? Dalam ramai-ramai, betul, hanya 8 orang dalam riwayat Nabi katakan Nabi lain, yang ikut Nabi Nuh. Ya. Ya. Dalam Nabi-Nabi lain, Zat, ada orang yang sombong, ada orang yang jahat tau. Tapi individu, Zat. Individu. Fir'aun, Namrud, kan? Abu Jahal, Abu Lahab, individu. Dikeliling tu ramai orang baik. Ha? Macam pakcik Nabi pun kan, Abu Talib. Mana orang baik. Apa ya? Tapi umat Nabi Nuh, satu umat adalah sombong. Kan? Memang orang memang sombong. Jadi maknanya satu umat tu satu ketamadun manusiaan. Jadi anda boleh bayangkan kalau betul lah Quran bagi hint ada teknologi yang tinggi pada zaman itu. Memang manusia tak sombong lah. Memang manusia sombong. Waktu tu. Waktu Nabi Nuh buat ini, dia kata apalah kau Nuh ni apa kan. Nabi Nuh ni apalah kan. Jadi itu lah. Antara menarik lah. Jadi bila anda pergi tengok piramid bawah air. Jadi itu yang teringat kaji balik hadis-hadis Nabi mengenai Dajjal dan apa yang berlaku, apa simbol-simbol yang piramid Khufu 2,300 tahun sebelum Masihi ada,
kan, maknanya catatan orang sebelum dia. Dan kita tu pun banyak benda-benda menarik dan rahsia-rahsia lah yang menarik tu. Itu hebat. Bila ustaz masuk dalam dalam bawah tu, ustaz masuk tengok kat luar saja ke ustaz masuk dalam? Dalam dalam piramid bawah laut tu. Luar. Sebab kebanyakan ahli ekologi bukan diver. Ahli ekologi bukan diver. Jadi maknanya piramid bawah air yang ada kat Mesir, tak ada orang yang pernah sentuh lagi, cuma lihat di luar saja. Oh yo. Ada ke mustahil mungkin dulu disebabkan apa? Disebabkan banjir besar ke menyebab piramid tu tenggelam ke dalam? Itu yang anda sebutkan, di Mesir bukan tempat air, pertama sekali banjir besar tu sebelum sebelum piramid itu dibina. Maknanya dia 1600 tahun sebelum Masih, maknanya 1800 tahun sebelum Masih, maknanya 6400 tahun sebelum Masih. Nabi Yunus 6800 tahun 6400 tahun sebelum Masih. Maaf saya main nombor ni pening kan. 6400 tahun sebelum Masih ya. Firaun Khufu yang bina piramid 2500 tahun sebelum Masih. Jadi antara 6400 tahun sebelum Masih dan 2500 tahun sebelum Masih, catatan sejarah manusia hilang. Kita tak tahu. Jadi Firaun Khufu orang pertama yang tulis balik sejarah manusia. Itu kita boleh jumpa dalam piramid, menceritakan ada kapal terbang dulu, ada kapal terbang, ada macam kapal layar, kapal selam. Kan? Jadi maknanya netizen kita boleh tolong Google sekarang. Kita boleh tengok gambar-gambar tu. Itu yang menarik. Yeah. Jadi sebenarnya manusia pernah di-reset. Mana terlalu sombong, reset. Kan? Okey, Zat. Okey. Kali kedua kita dibagi satu teknologi adalah ketika zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad dapat Quran. Jadi maksudnya apa yang ada pada Nabi Adam punya ilmu, Nabi Muhammad dapat. Kan Quran kan ada sains Quran. Okey. Jadi berdasarkan sains, maka ulama-ulama kita menemui teknologi. Ibnu Sina, apa lagi? Al-Khawarizmi, apa lagi? Ibnu Battuta, maknanya daripada Quran. Battuta. Ya. Ya. Kan? Jadi maksudnya daripada ulama Islam yang kaji Quran dapat bina teknologi disambung oleh orang barat, maknanya kita dah maju macam ini. Tapi antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman kita adalah 1400 tahun. Kan? Kalau kita nak tahu betapa majunya umat zaman Nabi Nuh, jadi Nabi Adam zaman Nabi Nuh 1600 tahun kan. Mana lagi 200 tahun lah. Mana kita 1400 tahun ni daripada zaman Muhammad dapat ilmu sampai kita pun berapa maju kita. Boleh tak kita bayangkan zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh 1600 tahun betapa maju dia. Maknanya teknologi tu bergerak. Sekarang kita nak tengok kan, sekarang pun ramai orang jadi ateis, tak percaya Tuhan dengan teknologi. Bayangkan lagi 200 tahun sah, maknanya nak samakan Nabi Nuh dengan Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1400 tahun, Nabi Muhammad dan kita 1400 tahun, bertambah 200 tahun lagi, tak mustahil orang boleh jadi sombong sebab terlalu tinggi teknologi, dia tak perlukan Tuhan dah, dia tak perlukan Allah, jadi dia terlalu sombong dan mungkin waktu tu Allah reset balik. Kali ni kiamat terus. Mungkin Allahu a'lam. Aduh. Tapi betul Ustaz, bila sebut tentang sombong, sekarang pun kita dah sombong. Disebabkan sombong itulah Allah hantar hanya virus yang, ya Allah, kita bak kata Perdana Menteri, bak kata Khairi Jamaluddin, bak kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita sekarang berlawan dengan musuh yang tak nampak. Kan? Betul. Itu sebabnya saya yakin lah apa yang disebut itu memang benda yang pelik dan benda yang mungkin boleh menyebabkan kita insaf. Orang kata apa, nikmat yang gugur. Disebabkan kita sombong, nikmat tu Allah tarik balik. Betul. Jadi satu benda yang saya belajar ini Ustaz mengenai apa, mengenai apa Ustaz punya pengalaman lah. Berjalan, Ustaz tengok piramid. Saya baru tahu ni piramid dalam laut ni. Betul tak? Dia punya besar sama yang dekat atas tak? Okay. Piramid yang Giza sekarang pun, maksudnya orang baru jumpa sebenarnya bawah tu bukan dia punya
bukan dia punya awalan Zat, ada bawah lagi sebenarnya Zat. Jadi kita tak tahu sebesar sebesar mana yang Giza tu dan sebesar mana yang bawah laut tu, kita kita tak tahu. Jadi pengkaji-pengkaji terus mengkaji sampai sekarang, kita tak tahu, dan mudah-mudahan kita dapat bongkar rahsia-rahsia orang terdapat. Kita tak tahu. Alhamdulillah. Tapi menarik, Zat. Lepas tu kadang-kadang anda suka diving, suka apa semua, bukan semata-mata diving tu, Zat. Tapi kita dapat melihat kebesaran-kebesaran Allah tu. Kan? Maknanya apa dalam laut, boleh kaitkan kisah Nabi-Nabi, boleh memahami lebih dekat lagi benda-benda ni. Masya Allah. Kan? Apa apa syarat nak pergi diving dengan Ustaz tu? Dia, diving ni ada lesen, Zat. So, macam Ustaz kata, Ustaz takut air sebenarnya sebab tak pernah. Tapi kalau belajar dengan cara yang betul, dia akan hilang Zat benda tu. Maknanya takut tu akan hilang. InsyaAllah. Anda ramai Zat. Orang-orang yang memang trauma dengan air. Ada orang pernah macam fobia dengan air. Tapi kita Zat mula-mula akan belajar 1.2 meter je. Kita tak akan bawa terus pergi 40 meter. Tak. 1.2 meter je. Jadi kita hanya berlutut. Berlutut, biasakan bernafas dulu. Selagi tak confident, kita tak akan bawa lebih dalam daripada tu Zat. Jadi kalau kita berlutut 1.2 meter, kalau macam agak panik, kita tengah naik je ni ya. Lagi tak confidence, kita takkan bawa lagi dalam tu. Jadi dia mula 1.2, kemudian 2 meter. Okay, 2 meter relax dulu, 2 meter, 2 meter dah start tenggelam sini lah. Okay? Okay. Dah confident, baru kita bawa ke 5 meter. Dah confident, 5 meter pun dah confident. Selagi tak confident, 5 meter je. Jadi kemudian baru dah pelan-pelan dalam sikit. Itu cara Ustaz. Kalau 100, Ustaz dah biasa sampai 110 meter 120 kan? 120. Berapa ramai yang turun bawah tu? Itu geng teknikal. Maksudnya dekat mana Ustaz? Dekat Mesir. Laut mana Ustaz pergi? Dekat laut mana Ustaz pergi 120 meter? Laut Merah Ustaz. Laut Merah tu Ustaz dalam Ustaz. Sampai ke 800 meter Ustaz. Tempat yang paling dalam Ustaz tahu mana Ustaz? Kat mana? Tempat dalam, paling dalam. Dekat laut kita belah Filipina Ustaz. Dia panggil Mariana Trench. Mariana Trench dia punya kedalaman 12 kilometer. Maknanya 12,000 meter Ustaz. 12,000 meter. Mariana Trench. Orang tak pernah sampai situ. Orang cuma masukkan drone. Orang tengok dalam tu ada apa. Kan? So jadi mereka jumpa kat Mariana Trench tu satu binatang yang hidup bukan dengan proses ambil oksigen keluarkan karbon dioksida ataupun ambil karbon dioksida keluarkan oksigen, bukan itu satu makhluk yang lain, mana alam dia tak guna oksigen, dia tak guna karbon dioksida. Dia guna gas yang lain. Wah, masya-Allah. Itu kat Malaysia dekat Filipin. Bestnya. Ustaz kena bawa saya jadi ni. Mau tahu Ustaz punya travel, boleh saya belajar dengan Ustaz mah. Boleh Ustaz. Masya-Allah. Wah, bestnya. Maknanya benda-benda yang luar biasa. Itu sebab kadang-kadang bila orang sebut tentang travel, saya selalu pesan Ustaz kepada mereka yang dah pencen, yang ada duit lebihan kan. Saya kata nak simpan apa lagi kan. Anak-anak semua dah kerja, apa dah ada. Pergilah berjalan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifakana akibatul mukadzibin. Allah pun suruh berjalan. Betul. Tengok kebesaran Allah Ta'ala mencipta manusia, mencipta tamadun. Fir'aun dilaknat macam mana. Banyaklah benda. Saya dapat pergi bulan 3 tahun lepas, Ustaz. Saya pergi Jordan. Tapi saya pergi biasa-biasalah. Bukan macam Ustaz lah. Pergi Jordan. Dari Jordan naik bas pergi jalan tempat-tempat sejarah di Jordan, naik bas pula pergi ke Palestin, dari Palestin naik bas pula ke Mesir. Jadi banyak kita lalu Ustaz. Tapi masa Ustaz sebut tentang Mediterranean tu, memang saya tahulah bila saya tengok laut Mediterranean tu memang cantik yang luar biasa lah Ustaz. Dia punya laut dia hitam. Betul.
Tapi Lord Mediterranean, Zain, dia punya dalam dalam dia visibility, maknanya agak keruh. Laut yang cantik tu, Zain. Laut merah, laut belah kita, Zain. Belah kita terbaik, Zain. Belah kita memang cantik. Okey, kena Zain. Satu fakta menarik, Zain. Ikan ni, Zain, macam manusia tau. Ikan ni macam manusia. Okey. Daripada sudut, kalau kita manusia, kita di mana tempat cuaca yang ekstrim panas, orang agak ganas. Contoh orang Arab kan, ekstrim panas, dia agak ganas. Ikan, Ustaz, terbalik. Di mana ekstrim sejuk air dia, ikan-ikan ganas duduk di situ. Jadi kalau dia kata yang great white shark tu, dia tak ada kat Malaysia. Sebab temperature air kat Malaysia ni panas. Jadi dia dekat Australia, lautan Pasifik. Jadi jerung-jerung kat Malaysia ni pun, Zat, macam orang Melayu lah, baik-baik, Zat. Sebab cuaca temperature air dia, Zat, temperature air tak sejuk, jadi ikan tak ganas, Zat. Macam kita lah, kalau manusia temperature ekstrim panas, orang ni jadi ganas. Ikan terbalik, temperature sejuk, ikan ganas. So temperature kita dekat Malaysia ni 28 darjah Celsius, 30, 31, kan, 29. Jadi ikan kita tak apa. Kalau yang 21 darjah Celsius, 19 darjah Celsius, oh, itu jerung yang gigit orang dia. Itu Australia lah. Memang betul lah. Ha. Itu memang jerung pemangsa kan, yang white shark tu, white shark. Tapi dia hanya hidup dekat air yang ekstrim sejuk. Patutlah dia datang Malaysia. Jadi ikan-ikan kat Malaysia ikan baik-baik, Ustaz. Macam ikan Melayu lah, macam orang Melayu lah, baik-baik. Iya. Dia nampak kita balik, dia belah. Baik, duduk sebelah kita, Ustaz. Pemalu. Dekat Sabah, Ustaz. Jerung banyak, kan. Tapi mana ada satu berita pun orang diving kat Malaysia kena gigit jerung. Mana ada, Ustaz? Malaysia ke Indonesia ke, mana ada? Oh, tak ada, eh? Tak ada, Zat. Mana ada? Tak ada. Sebab temperature kita mana tak sejuk, jadi ikan tak ganas, Zat. Ikan baik-baik, Zat. Sampai ilmu jerung pun tak tahu, eh? Tak tahu. Kalau di yang Ustaz pergi diving dekat tempat-tempat sejuk tu, Ustaz tak takut ke jerung? Macam mana nak lari dari jerung? Okey, Zat. Jerung ni, Zat, naturally dia bukan attack darat kita. So kalau ada jerung macam yang kadang-kadang kita kena berhadapan dengan dia, kita tak boleh paling belakang, kita lari tak. So kita ada fin kita tu, kita tendang dia lari, Zat. Kecuali kalau ada badan kita luka dan ada darah. Itu lain. Itu pergi naik cepat, pergi larilah cepat. Kalau tak, Zat, dia kan kita duduk depan dia. Kalau nak datang kat kita tendang dia. Lepas tu ataupun kita ada bawa pisau, kan. So kita boleh pertahankan diri dengan pisau tu. Jerung ni, Zat, pun dia takut dia luka. Sekali kalau jerung ni luka, dia akan jadi mangsa kepada jerung-jerung lain. Jadi dia tak berani. Kalau kita ada bawa pisau ke apa, dia pun tak berani dengan kita. Gitu ceritanya. Satu lagi anak juga maknanya kita panggil dia satu lagi disiplin diving ni, kita panggil public safety diving. Public safety diving ni yang menyelam cari mayat, cari kereta tenggelam dan sebagainya. Jadi lepas bomba kat Malaysia, 6 orang meninggal, Zat. Jadi Anas tak ngajar bomba, Zat. Anas ngajar bomba Subanjaya, Shah Alam, Negeri Sembilan, Melaka. Sebelum COVID baru ni, Melaka. Okey, Zat. Jadi ramai orang tanya, kalau kita menyelam kat Malaysia, kat sungai contohnya, kan. Buaya. Mm-hmm. Orang takut buaya pula, Zat. Buaya, kan. Okey, ular ke apa, buaya. Ustaz menyelam ke dalam sungai? Menyelam pula. Kita cari mayat, Ustaz. Saya ngajar bomba, kan. Training bomba. Man, memang kat sungai yang zero visibility, Zat. Maknanya memang ana biasa, kan? Memang hebat lah. Last kali turun kat Sungai Pucung. Tapi rahsia dia, Zat, rahsia dia, buaya tidak attack dalam air. So dia attack hanya kat surface. Mana kalau kita kat atas, kan? Dia akan attack kat surface. Kalau dalam air, dia tak attack kita. Lepas tu kalau kita dalam air, kita tak usah takut, kan? Dia takkan nak kita. Jolong, Ustaz.
Ya tak? Aku takut. Sebab dia ingat kita membuaya juga kan. Nah, buaya tak attack dalam air. Buaya attack dekat surface. Ya. Betul. Tengoklah National Geographic apa kan. Buaya tak takkan attack dalam air. Dia attack dekat surface. Masya-Allah. Macam ustaz pengalaman-pengalaman tu, itu semua pengalaman yang ustaz belajar sendiri ataupun ada guru ustaz mengajar? Ada Zan, sebab dia ada lesen dia. So maksudnya kita tak boleh nak sendiri. Macam ana belajar sampai ke US kan. Dah public safety sampai ke US. Maknanya sampai boleh ngajar bomba. Sebelum COVID patutnya Zan, anak akan ngajar bahagian forensik polis. Sebelum COVID. Kalau ikut bulan 4 ni. Tapi COVID ni kita tangguh. Kan? So dengan izallah anda dah sampai ngajar bomba Malaysia, anda ngajar sampai forensik polis, dah start. Maknanya untuk mengajar juga. Ini polis kalau jumpa ustaz tengah jalan, tabik lah guru aku je dia. Yang cari mayat tu, ustaz ajar untuk cari mayat semua dalam laut, dalam sungai pun . Cari mayat ni pun ada banyak jenis kan. Kita boleh tahu mayat yang mati memang lemas kat bawah ataupun mati kat atas dicampak kat bawah. Ada beza kan? Ada beza. So kita boleh tahu. Kan? Macam tu kat barang jenayah. Jadi para penjenayah tu Ustaz, dia kadang-kadang dia nak lupuskan barang jenayah, dia campak pisau ke pistol ke dalam air kan. Tapi sebenarnya Ustaz, bila campak dalam air, cap jari ni Ustaz lagi preserve tau. Sebab cap jari dia tak kena oksigen, dia tetap ada kat situ. Jadi kalau pistol ke pisau ke jumpa dalam air, confirm cap jari dapat. Confirm Ustaz. Confirm dapat cap jari. Jadi lebih baik, bukan lebih baik. Maksudnya waktu kadang-kadang tugas polis senang. Maksudnya orang kalau jenayah, orang buang dalam air, orang tak jumpa. Kita menyelam jumpa, confirm cap jari dapat. Confirm Ustaz. Sebab tu kes-kes kat Malaysia, maksudnya ada orang buang apa pun kat air, dapat terus siapa yang buat jenayah. Wah, hebat Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Banyak ilmu. Saya hari ni memang banyak ilmu dapat. Taubat lah, saya dapat banyak ilmu tadi. Sebab saya dapat luar daripada konteks. Tak terbayang di otak saya sebenarnya. Saya dah sebenarnya dah lama tau nak kata Ustaz Amin ni memang dia punya ilmu dia luar biasa. Masa kes bomba lemas kan. Ustaz ya, cerita benar. Tentang putaran air tu baru saya faham. Gitu ceritanya. Padahal air tu tak dalam sangat. Dia tetapi berpusing tu yang bahaya. Kita panggil drowning machine Zat. Sebab itu Zat, kalau kita nak bawa anak kita mandi kat air terjun, okay? Kalau air yang jatuh dipanggil low head dam ni, mana jatuh dia tak tinggi Zat. Lagi bahaya Zat. Jangan mandi kat situ. Jadi walaupun tak dalam tapi dia pusing. Silap-silap tak boleh keluar daripada pusingan tu. Jadi pesanan kalau kita selalu orang pergi ke air terjun kan, dia suka mandi kat bawah tu kan. Air terjun, air jatuh tu, dia sukalah mandi bawah tu. Bahaya. Sebab air tu boleh jadi pusing. Kalau kebetulan dia lompat, dia terlepas daripada pusaran tu, tak apa. Jadi kalau anda kata orang memang lompat kat tinggi, tak apa. Ni kalau dia lompat rendah-rendah, Zat, dia tak boleh lari daripada pusaran tu, habis Zat. Sebab tu kadang-kadang kita dengar dekat air terjun, kenapa orang lain terjun mandi lama-lama tak meninggal, tapi kenapa dia meninggal? Maknanya nasib pula. Maknanya dia terjun tu dia tak boleh keluar daripada pusaran. Nasib. Bahagian dia kan. Takdirnya. Itu ceritanya. Saya nak dapat satu ilmu lah ni. Maknanya kalau bawa anak-anak pergi mandi air terjun, jangan mandi dekat tempat air jatuh tu. Air jatuh jangan. Jangan. Bahaya. Maksudnya habis nak mandi kat mana? Yang kalau dah air yang dah sungai jalan tak apa, yang tempat jatuh tu. Tempat jatuh air tu. Jangan. Itu yang ramai orang nak. Ya, Ustaz. Jadi kalau orang lompat tempat tinggi, dia akan lepas dia pusaran tu. Pusaran tu kata ke sini, dia lompat, lepas. Kalau katakan dia lompat ke sini, lompat gini, dia termasuk situ, tak keluar. Alah. Tak keluar. Tak keluar. Kalau Ustaz Amin masuk tu boleh keluar tak rasa? Ada cara tak keluar? dia
dia tak boleh cakap besar Azhar kan, tapi insyaallah kau dia ada besar. Dia ada kaedah dia kan, dia ada kaedah ada, dia kan, ada kaedah dia, ada kaedah dia. Okay, nombor dua, saya nak tanya, yang orang main apa ski yang kalau orang putih dia suka main tu, yang main saya tak tahu apa nama dia, main apa tu, macam skateboard dekat laut tu, yang masuk dalam laut, yang okay, ombak besar dia naik kat atas, dia panggil apa tu? Okay, apa surfing. Itu kenapa surfboard, ya, tak mati ramai pun? Okey Zah. Sebab Zah, walaupun air tu bergulung, tapi tempat tu luas. Dan dia bergulung sekejap je. Kan? Jadi, yang air terjun, bergulung dia memang kat situ. Bergulung kat situ. Maksudnya air. Macam air tu, dia bergulung, tapi dia terus ke depan. Air walaupun dia gitu, tapi dia terus ke depan. Jadi kalau kita masuk pun, kita kita keluar ke sini. Okey, nombor dua, nombor tiga, soalan yang ketiga. Ni soalan ni biar orang awam tahu ni, biar dia belajar something. Macam pergi ke pantai-pantai. Contoh kita pergi pantai. Okey. Tempat yang bahaya, yang sebab ada tengah-tengah macam baru ni dekat mana? Dekat Kelantan tu yang anak dia jerlus dalam pasir jerlus. Satu. Dia pantai tapi jerlus masuk ke dalam. Tiba-tiba anak dia keluar ke tengah laut. Itu satu. Nombor dua, nak mandi kat pantai yang macam mana? Okey, Zat. Pantai ni ada tak di environment dia. So maknanya kalau kita tahu contoh macam Teluk Cempedak dekat Kuantan, itu ada tempat-tempat bahaya. Sebab apa tau? Sebab dia bukan landai gini. Dia gini. Jadi gini, kalau ketika tengah ombak datang, sama macam kes dia panggil drowning machine tu. So maksudnya dia akan bawa kita gini ke tengah begini. Okey? Jadi sebenarnya, yang orang jadi lemas tu, bila dia panik. Panik. So maksudnya, bila panik, dia cuba nak naik atas dan dia cuba, kan. Bila kita, okay macam ni Zat, kalau kita jolok tekak kita, kan kita macam nak muntah kan. Kita kan terus nak ambil nafas. Bila orang yang orang panik, dia mula tertelan air, dia akan macam bila dia akan cuba nak ambil nafas. Mana masuk air lagi? Macam masuk air lagi. Kalau anda kata seorang kena macam itu, jangan panik. Tahan nafas je. Kita akan keluar balik. Yang jadi tu bila dia panik. Itu ceritanya. Okay, kalau macam pantai, macam mana kita nak pilih pantai yang elok? Maksudnya, dia kalau kita tengok pantai tu nampak sama je. Orang, macam-macam teori orang kata nampak kalau macam ada pusaran, jangan jauh. Macam mana tu? Dia balik pada basic ni lah, apa nama, tengok ketika ombak tinggi ataupun tak lah. So, bila ada ombak tinggi, maka adalah gulungan-gulungan tu. So, kemudian tu lagi, setiap pantai ni dia ada dipanggil dia punya sifat dia ataupun kebiasaan dia. So jadi macam Teluk Cempedak, Kuantan, kalau Terengganu banyak yang landai sebenarnya. Mana lagi tempat-tempat bahaya ni kan. Kelantan saya rasa umumnya okey Ustaz. Anda jangan pun dengar orang Ustaz biasa dengar orang lemas Kelantan Ustaz. Ada dekat dengar? Bacok. Pantai Bacok. Sebab setengah sebab dia orang kata dia punya tu macam sap masuk bawah. Itu yang okey masuk bawah saja. Bila ombak datang dia gulung, dia masuk ke orang tu kat bawah. Jadi kenapa orang tu boleh lemas sebab panik tadilah. Tapi kalau dia boleh tahan nafas dia kejap dia akan boleh timbulnya. Tapi kalau orang pertama tak biasa berenang, tak pandai berenang, disaru bahaya. Disaru antara yang macam gini juga dalam dia. Terengganu umum dia okey sah. Terengganu. Pantai Irama Bacok itu. Cahaya bulan saya rasa, saya pernah dengar cahaya bulan orang meninggal kan? Tak ada. Jarang kan? Jarang. Banyak di Bacok. Banyak di Bacok. Betul. Okey, last soalan terakhir. Ya. Pernah tak sepanjang Ustaz diving, Ustaz tengok benda-benda yang mencemaskan yang Ustaz rasa, aku ni mati lah. Okey, Zat. Waktu, okey, Zat. Anak nak cerita satu benda lah.
Secara jujurnya, Ustaz. Secara jujurnya, kenapa dengan izin Allah SWT, ana boleh sampai ke tapnya agak tinggi lah dan diving ni, Ustaz, kan? Sebab apa, Ustaz? Sebab anak adalah orang yang paling bodoh dalam diving, Ustaz. Orang yang paling bodoh dalam diving, Ustaz. Kan? Tapi anak tak berhenti belajar. Jadi ketika waktu belajar tu banyak kesilapan yang almost die tu banyak, Ustaz, sebenarnya. Almost die. Sebab apa? Okey, sebab Ustaz, macam mana, macam kat Malaysia ni tak ramai orang instructor-instructor waktu tu yang boleh bimbing kita betul-betul tau. Waktu tu. Ha. So, jadi itu yang ada belajar-belajar-belajar cita-cita nak macam aku, satu hari nanti sampai aku nak jadi instructor yang bagus dan boleh bantu orang. Sebab tu instructor ni Ustaz dia ada 5 tahap. 1 2 3 4 boleh mengajar student. Instructor kelima kan dia panggil course director. Mm-hmm. Course director ni dia boleh mengajar instructor. Dia boleh train instructor. Kan? Dekat Malaysia ni ada 2 orang je Ustaz course director. Kan? Anak seorang dengan ada 2 orang. Abang Man dekat perhentian. Ooh. Dekat perhentian. Ada 2 orang je orang Melayu. Masya-Allah. Ha, jadi alhamdulillah. Jadi maksudnya anak belajar betul-betul Ustaz sebab nak bantu orang untuk dalam dunia hari inilah. Sebab pada anak diving ni adalah sunnah dan di advance kepada berenang. Wah, bagus Ustaz. Terima kasih banyak-banyaklah Ustaz. Banyak kongsi malam ni. Memang ramai-ramai betul-betul 1500 lebih yang tengah live ni. Bersama dengan Ustaz Amin. Memang banyak, saya pun banyak belajar hari ni. Ustaz, kita ada 20 saat je Ustaz. 20 saat? Oh. Selamat-selamat Ustaz. Semoga dimurahkan rezeki, panjang umur. Doakan saya memang. Salam dekat para isteri.